Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Konten kali ini Mang Dayat buat judul Nasib Melayu Palembang. Di masa lalu mungkin kita bisa nyebut kami adalah bangsa Melayu. Tapi sekarang ini dengan tersebarnya Melayu di beberapa negara, akhirnya kita disebut suku Melayu. Melayu selalu dikaitkan dengan Trah Sriwijaya. Kedatuan Sriwijaya ini berpusat di Palembang. Bahkan Kitab Salatu Salatin yang puyangnya dari rumpun Melayu yaitu Parameswara berasal dari Palembang. Atas dasar inilah dinisbatkan Palembang sebagai ulu dari rumpun Melayu. Di balik cerita ini ada versi lain yang berpendapat Palembang adalah Trah Majapahit. Artinya Palembang ini keturunan Jawa, terutama para bangsawan dan juga wong Palembang yang punya gelaran Palembang. Sebenarnya cak manon yang nasib Melayu di Palembang ini masih pacak dak Palembang ini disebut Melayu atau Palembang ini sebenarnya memang keturunan Jawa. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi, Mang Dayat ingatkan untuk mendukung channel Mang Dayat dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Kunjungi juga konten-konten Mang Dayat lainnya. Mang Dayat doa ke semoga kita galo-galo dilancarkan rezeki dan tercapai segala hajat. Wong Palembang, adat dipangku, syariat dijunjung. Secara bahasa, Palembang make bahasa Melayu. Penggunaan istilah-istilah dan juga pantun-pantun yang menjadi khas Melayu ada juga dipakai di Palembang. Maitu juga dengan kebudayaan, mulai dari rumah adat, tata cara perkawinan, makanan, sampai pakaian adat pun Melayu nian. Melayu pun identik dengan Islam yang menjadi agama resmi di Kesultanan Palembang Darussalam pada masanya. Secara fisik juga, Palembang ini Melayu. Bahkan sebagian lagi lebih mirip dengan Cina dan Arab. Tapi apa hal ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa Palembang ini sebagai wong Melayu? Semakin modernnya Palembang, semakin tergerus juga sejarah budayanya. Terutama generasi muda yang semakin lama makin kecil ketertarikannya untuk menjalankan adat sejarah budayanya. Jangankan menjalankannya, bahkan untuk ngejago dan melestari ke adat sejarah budaya pun tidak banyak yang berminat. Dah heran lagi, banyak budak muda maini hari tidak kenal yang namanya adab. Adab yang selalu dijunjung oleh wong Melayu. Bahkan yang makin mengkhawatirkan, semakin jauhnya anak muda sekarang ini dengan agama. Sudah makin saro ditemuke, gayung bersambut surau bersolawat ataupun tadarusan. Mulai diganti dengan suara kendaraan dan juga musik yang jegap-jegup. Yang hal ini dianggap modern. Hal ini juga yang membuat identitas Melayu di Palembang ini semakin memudar. Bahkan yang sedihnya, sebagian wong Palembang sudah merasa bukan wong Melayu. Cak itulah nasib kemelayuan kita di Palembang. Kalah purnama sinari maya pada dalam kilau selaksa cahaya sang sapurba tiba di bumi swarna. Minimnya rujukan mengenai asal muasal dari wong Palembang, akhirnya cerita asal-usul dari masyarakat Palembang ini selalu menjadi perdebatan kalau dibahas. Tapi Mang Dayat ingat ke, dalam konten ini kita tidak untuk berdebat, hargai perbedaan persepsi. Kalau belum siap untuk nerima perbedaan persepsi, tidak usah diteruskan nontonnya ya. Harapannya dengan konten ini bisa banyak mendapatkan rujukan dan juga informasi tentang sejarah kemelayuan. Tolong share di kolom komentar yo, Mang Cebice, kalau ada info ataupun rujukan yang bisa kita kaji lebih dalam lagi. Mang Dayat lebih menyoroti mengenai Melayu Palembang dan bukan Melayu secara Sumatera Selatan. Untuk Melayu secara Sumatera Selatan harus dibuat konten terpisah. Mengenai kemelayuan di Palembang ini memang mengkhawatirkan dan terlanjur populer, ada sebagian sejarawan dan masyarakat
yang menyimpulkan bahwa masyarakatnya benar masyarakat Melayu, tapi bangsawannya tidak. Sebagian komunitas ini menyimpulkan karena rujukan mereka mengenai catatan sejarah hadirnya bangsawan Demak dari Jawa dan menjadi rajo di Palembang yang kemudian menurunkan rajo-rajo Palembang selanjutnya dan juga wong Palembang yang bergelar yaitu Kemas, Kiagus, Raden, dan Masagus. Kalau memang ceritanya dipotong sampai di sini, berarti wong Palembang yang bergelar dan rajo-rajonya memang keturunan Jawa. Apa bener cah itu? Terus masyarakat Melayunya cak mano? Sang nilah utama penerus rumpun pewaris tahta, tajam pedang, tajam belati. Tenggalan cerita di mana sejarah mencatat kedatangan 24 bangsawan dari Demak ini yang kemudian menjadi rajo di Palembang. Tapi ceritanya tidak bisa dipotong sampai di sini. Rasanya tidak mungkin tiba-tiba wong datang dan langsung jadi rajo. Kalau tidak kate latar belakangnya, pastilah masyarakat nolak, bahkan kemungkinan pacar perang. Yang paling masuk akal, kedatangan bangsawan Demak ini diibaratkan balik ke kampung yainyo, yaitu kampungnya Raden Fatah yang mendirikan Kesultanan Demak. Tapi pasti akan ada pertanyaan, Raden Fatah tuh anak siapa? Anak Brawijaya V kan? Jadi artinya secara zuriat dari Jawa. Pendapat ini biasanya yang merujuk ke kitab Babad Jawi, yang kitab ini sebenarnya karya sastra. Kalau dari yang Mang Dayat kutip dari Slamet Muljana dalam bukunya Negara Kartagama dan Tafsir Sejarahnya, bahwa di daerah-daerah ini tidak ditemukan piagam sebagai bukti adanya kekuasaan Majapahit. Hikayat-hikayat daerah yang ditulis kemudian menyinggung adanya hubungan berbagai daerah dan Majapahit dalam bentuk dongengan, tidak sebagai catatan sejarah khusus. Dongengan-dongengan ini menunjukkan sekedar kekaguman terhadap keagungan Majapahit. Jadi rasanya kurang pas kalau dongengan ini yang kemudian kita jadikan sebagai pegangan sejarah Palembang. Kala purnama sinari maya padang, dalam kilang selaksa cahaya, sang sapurba tiba. Banyak sejarawan berpandangan bahwa Dakate rujukan lain sebagai kitab Babad Jawi. Tapi Mang Dayat temukan ada beberapa versi lainnya mengenai sejarah Palembang, mencatat bahwa Raden Fatah bin Syarif Abdullah Umdatuddin, Syarif Abdullah Umdatuddin atau Abu Abdullah, ialah Sultan Champa. Melalui pernikahan dengan bini ketiganya yang bernama Nyai Condrowati, maka lahirlah Raden Fatah. Artinya Brawijaya itu adalah yainyo, yai dari sebelah ibunya. Tapi Mang Dayat kurang paham, ngapo nashab ini tidak dijadikan rujukan? Apa yang salah dari pendapat ini? Mungkin ada yang tahu, tolong share ya di kolom komentar. Selain dua versi tadi, masih banyak beberapa versi yang tidak banyak dikutip. Mungkin kita akan bahas di konten terpisah ya, versinya apa-apa baik. Tapi secara garis besarnya yaitu contoh, versi dari sejarah Banten yang nyebut ke pandangan berbeda tentang Aryo Dila. Mungkin kita akan bahas di konten terpisah. Tapi garis besarnya yaitu versi sejarah Banten menyebutkan pandangan berbeda tentang Aryo Dila dengan Babad Jawi, yaitu Aryo Dila sebagai Bupati Palembang yang memberontak. Menurut Suma Oriental karya Tommy Pires, Raden Fatah disebut sebagai Pate Rodin, yaitu cucu dari masyarakat tingkat rendah di Gresik. Versi lainnya, menurut kroni Tiongkok dari Kuil Sampokong yang juga sering dijadikan rujukan menyebutkan kelahiran Raden Fatah tahun 1455. Sedangkan Brekartabumi yang disebut sebagai Brawijaya V bertahta tahun 1474 sampai 1478. Artinya ada yang tidak sinkron dengan kitab Babad Jawi. Kalau meloi dari catatan Tiongkok ini bahwa saat Raden Fatah dibawa Aryo Dilah ke Palembang, umurnya sudah 20 tahunan. Sedangkan versi Babad Jawi masih dalam kandungan. Pertanyaannya, apa benar Aryo Dilah anak Brawijaya juga?
karena masa periode yang pecahnya tidak sinkron. Dalam cerita sastra, mungkin tidak salah, tapi kalau dijadikan sumber sejarah, ini yang harus dikaji lebih dalam lagi. Kalau Mang Cebici ada informasi atau saran, share ya di kolom komentar. Dengan simpang siurnya sejarah dan kurang pedulinya generasi muda dengan sejarah Palembang, yang akhirnya semakin tergerusnya kemelayuan kita di Palembang. Dan lebih berkembang bahwa Palembang adalah keturunan dari Jawa daripada Melayu. Walaupun masyarakat jelas kejinguan Melayu, tapi seolah terkondisikan Palembang bukan Melayu. Jadi, menurut pandangan Mang Dayat, terlalu dini menyimpulkan bahwa mitos ataupun legenda dijadikan pandangan untuk sebagai sejarah. Pandangan akan selalu pacak berubah kalau kedepannya kita terus melakukan kajian dan menemukan sumber-sumber baru yang lebih valid. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah khazanah pengetahuan kita tentang kota Palembang. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah termasuk.